Dua pemain keturunan Indonesia dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sehingga bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Mees Hilgers. Dilansir dari akun Instagram Indonesia Ad, Selasa, 27 Juni 2023, proses naturalisasi Tom Haye dan Mees Hilgers terus berlanjut saat ini. Pengumuman resmi pun dikabarkan bakal segera hadir. Mees Hilgers dan Tom Haye akan segera menjadi pemain timnas Indonesia, tulis akun Instagram Indonesia. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggaan Indonesia, lanjutnya. Tom Haye sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1995 ini pun bermain di posisi gelandang. Kini, Tom Haye bermain untuk Heerenveen di Belanda. Pada musim 2022 hingga 2023, dia total bermain di 36 pertandingan dan sukses mencetak 3 gol serta 3 assist. Sementara Mees Hilgers, dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Hilgers sendiri lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Hilgers kini bermain di tim FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, dia tercatat mentas di 35 laga bersama FC Twente. Bek berusia 22 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 gol. Jika benar dinaturalisasi, kehadiran dua pemain itu tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, mereka tentunya punya bakat gemilang dan pengalaman ciamik selama berkarier di luar negeri. Kalau info ini beneran, maka yang bisa masuk ke timnas senior untuk Asia Cup 2024 besok benar-benar kualitas terbaik dari segi teknik maupun mental. Pemain-pemain lokal juga harus mengupgrade skill dan mental mereka jika ingin terpilih untuk ke Piala Asia. Waketum PSSI, Zainuddin Amali, menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi dengan Timnas Portugal. Sebelumnya, Timnas Indonesia menjalani dua laga krusial pada FIFA Matchday bulan Juni ini. Skuad Garuda bertarung melawan Palestina, 14-6, dan Argentina, 19-6. Laga melawan Argentina jadi ujian mental bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Bahkan, kekalahan 2-0 atas tim berjuluk La Albi Celeste ini mendapatkan respon positif bagi timnas Indonesia. Selanjutnya, PSSI memberikan sinyal akan mendatangkan timnas Portugal. Zainuddin Amali menjelaskan bahwa dalam satu tahun akan ada 8 laga FIFA Matchday. Nantinya salah satu laga akan digunakan untuk ujian mental melawan tim kelas dunia. Keberhasilan mendatangkan Argentina diharapkan membuka jalan untuk tim kuat lain bisa merapat ke tanah air. Dalam setahun itu, kami dapat 8 kali FIFA Matchday. Minimal 1 dari 8 itu Pak Erik akan mengisi levelnya seperti Timnas Argentina, kata Zainuddin Amali. Mantan Menpora ini bahkan menyebutkan bahwa PSSI sudah menjalin komunikasi yang cukup serius dengan Portugal. Salah satunya melalui Duta Besar Indonesia untuk Portugal. Dia berharap keinginan ini bisa terlaksana sebelum mega bintang mereka yakni Cristiano Ronaldo memutuskan untuk pensiun. Kami ada keinginan mendatangkan Portugal. Kami sudah komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di sana. Cuma jangan sampai, Cristiano Ronaldo, kapten timnas, sudah pensiun, baru tanding melawan timnas Indonesia, tambahnya. Waketum PSSI menambahkan bahwa tidak hanya Portugal, beberapa tim sudah masuk dalam incaran mereka untuk FIFA Matchday selanjutnya. Di antaranya adalah Brasil dan Spanyol. Dia menyadari bahwa rencana ini tidak mudah.
Namun, PSSI akan berjuang keras untuk mendatangkan tim-tim kuat selanjutnya. Selain itu ada Maroko, Brasil, Spanyol, dan Perancis. Ya, kami coba meski tidak mudah karena harus mencocokkan jadwal, pungkasnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pertandingan Piala Dunia U17 bisa digelar di Jakarta International Stadium, JIS, sebagai alternatif dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak stadion yang siap untuk digunakan pada ajang yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 tersebut. Stadion GBK kemungkinan besar tak akan bisa digunakan untuk pergelaran tersebut karena bentrok dengan jadwal konser grup band asal Inggris, Coldplay, pada 15 November 2023. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak stadion yang bisa digunakan. Selain JIS, dia juga menyebut Stadion Manahan, Solo, Stadion Sijalak Harupat, Bandung hingga Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS kan ada di Manahan ada di Jalak Harupat ada, banyak. Ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo ada juga. Wong stadion kita nih banyak kok yang sudah siap, kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 26 Juni 2023. Kalau venue-nya kan memang sudah ada, dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan. Tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul, kata Jokowi. Sementara itu, Erick Thohir pun belum dapat memastikan Stadion GBK sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Mengenai bentrokan jadwal tersebut, Erick telah berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk mencari jalan tengahnya. Menurut pria yang menjabat juga sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu, baik Piala Dunia U17 2023 dan konser Coldplay sama-sama acara penting yang dapat memberi dampak positif untuk Indonesia. Agenda Piala Dunia U17 2023 memang sesuai dengan apa yang sudah tertulis, tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan. Karena itu saya berkomunikasi kepada Presiden Joko Widodo dan banyak menteri, termasuk Pak Sandiaga Uno, jangan sampai ada benturan-benturan yang membuat hal positif jadi negatif, ujar Erick dalam konferensi persi di Gedung Danareksa, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Mantan Presiden klub Inter Milan itu tak ingin PSSI mengedepankan ego tanpa mempedulikan hal-hal lain. Namun dia berharap ketika ada agenda Timnas Indonesia, Stadion Utama Timnas Indonesia harus siap. Erick Thohir pun sempat menyinggung beberapa opsi stadion yang dia nilai punya kualitas baik untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023, seperti Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Jakarta International Stadium, JIS. Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah agar bisa menyukseskan ajang dua tahunan tersebut.